di channel Forever bersama saya, Sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, dimanapun kalian berada yang telah menonton video ini? Semoga kita sehat selalu, mudah rezeki, dan dipermudah segala urusan kita dalam sehari-hari. So, puja-puji syukur juga atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, yaitu tentunya nikmat kesehatan. Jangan lupa bersyukur hari ini. Ya, di video kali ini adalah salah satu requestan dari teman-teman kita ya, teman-teman dan saudara serumpun kita dari Malaysia. Ini adalah video yang sebenarnya sih Salam udah menonton video ini, tapi terakhir Salam menonton video ini sekitar ya ya sekitar 6 tahunan ya, sekitar 6 tahunan. Salam menonton video ini sekitar 6 tahunan. Siapa yang tak kenal dengan film dari si Bujang Lapuk ini ya? Seniman Bujang Lapuk ini yang berasal dari Aceh dan mempunyai seorang ibu dari Malaysia ya, kalau nggak salah ya. Jadi teman dari Malaysia itu meminta Salam untuk mereaksikan salah satu seniman Bujang Lapuk ini. So, Salam juga udah lama tidak menonton, jadi Salam juga merasa penasaran seperti apa gitu ya. Karena dulu Salam masih kecil, masih bahasa Indonesia, bahasa Malaysianya masih budak-budak ya, menonton video Piram ini. Sebelum kita ke video, bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, Salam minta antisipasinya bagi teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan klik juga lonceng notifikasinya agar jika ada video-video terbaru, teman-teman lah yang mengetahuinya. So, jangan lupa juga follow Instagram Salam di sini. Ya, di sana mungkin teman-teman bisa mengenali Salam lebih dekat dan kita bisa berbincang. Baik itu tentang per-youtuban dan teman-teman bisa request tentang reaction video apa lagi. So, jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita simak video ini sama-sama guys. Ya, 3, 2, 1 mulai. Dan sekarang sudah menjadi legendaris. Bukan hanya di Malaysia, coy. Di Indonesia juga banyak peminat-peminat yang mengaku. Cuma banyak Indonesia yang tidak mengaku di negara. Itu kuping ditutup kertas ya. Tina, Tina sayang, kenapa Tina? Ngerap betul biat, nak mampu. Sabar Tina, sabar. Mengucap Tina, istighfar banyak-banyak. Istighfar, istighfar. Oh, istighfar, istighfar. Malam-malam pergi meeting, pergi meeting. Rupanya datang sini ya, simpan perempuan ya. Allah sumpah Tina, perempuan ini bukan aku simpan. Bina aku nomor dua Tina. Bukan orang lain, malah kau juga. Tina. Tina. Oh, bini ya. Kau nomor dua bini ya? Kalau dulu aku tak mau kawin dengan kau, nak bunuh diri. Sekarang dalam diam dah buat kira ya, jantan tak guna, nak mampus. Sepatutnya kau ditembak dengan senapang gajah. Senapang gajah. Tina, sabar. Kita orang Islam, menurut undang-undang Islam boleh kawin sampai 4 sayang. Ini baru 2, lagi 2 nampak akan poligami ya. Tina, entah next chin kah, entah kami sun kah. Tina, Tina. Oh, pasal nak berbini ikut undang-undang Islam ya? Pasal sembahyang, puasa, kenapa tak mau ikut undang-undang Islam? Oh ya, di dalam video ini ada pelajaran juga ya. Badan lah dengan muka dia tu, dia dah mampus. Ada tidak berbini 2 konon. Lebih baik kita pergi Sabah. Sabah nak buat apa? Kalau kita tak pergi Sabah, dia orang kalau bergaduh sampai pagi, kita belajar. Aduh. Kita ribut lagi tu yang belakang. Malu. Bukanlah kita nak masuk campur cik kak. Tapi cik kak mesti bertimbang rasa lah cik. Rumah yang kita tinggal ni bukan bapak dia tu yang masih sewa. Eh, orang sebelah. Oh ya, ini Piram dia. Kalau cakap sekarang aku terajang nanti baru tahu. Terajang dia kira. Kita punya terajang tersimpang kebanyak gantung. Eh, sudahlah yang kita. Kenapa kau nak bergaduh? Sudahlah. Kalau masuk campur dah. Masuk campur juga aku tepuk nanti. Oi, kau nak lawan ya? Nah, keluarlah. Apa nak lawan keluar? Bukan jauh sangat, dah dekat ni, Sir. Tak lawa. Amri. Amat, masuk. Aku jatik nanti. Cepat,
sudah. Malu kalau orang sebelah. Ya kalau kena campur, kalau campur juga, aku tipu nanti. Piramli ditantang. Kita datang bukan nak bergaduh, saudara. Tapi kita tak sabar, saudara terpekik-pekik tengah malam. Ya. Tak malu ke dekat janjian sebelah? Hmm. Kalau saudara nak berbini sampai 100 pun kita beli apa? Banyak! Abang! Abang! Tan, tak kena cepu. Tak kena cepu. Cepu tu apa? Pukul? Abang Kus! Tadi berantem marah-marah. Tiba, ya. Video ini ada lawak-lawaknya dan pelajarannya juga ada gitu. Itu yang salah suka dari video piramida bujang lapor. Saya minta maaf ya. Apa yang terjadi ya? Terima kasih. Jangan gaduh lagi ya. Iya, jangan gaduh lagi ya. Saya minta maaf ya, di tangannya itu dari belakang gitu. Hei, saudara. Saudara ni berbini dua memang pandai. Tapi undang-undang bodoh. Kalau nak berbini dua, tu kira gila lah. Satu hari sini, satu hari sana. Baru adil. Selamat malam. Ya tak, ya. Betul juga cakap dia tu. Sekarang kita berdamai lah, ya. Fatimah, kena malam, pang balik rumah Tina, ya. Semalam, pang balik sini, ya. Mana-mana sajalah, bang. Aduh, baik sungguh hati adik abang. Alamak, penumbuk dia macam batu dah. Aduh, saya balik Tina. Balik sayang. Bang, siapa nama bini abang yang nak? Aduh, hancur dah. Fatimah. Hancur. Fatimah. Fatimah. Aduh. Marilah. Saya minta maaf ya. Sama-sama. Besok giliran awak pula ya. Aduh, hancur. Ini menang banyak nih cowoknya. Hah? Bila aku berbini? Oh, kawan dia datang. Alamak, salah bilik dah. Tak payah. Oh ya ya ya. Nah, ini memperbaiki kereta ya. Saudara nak jual motor ya? Kita tak mau belilah. Salam nengok muka Piramli itu mau ketawa aja. Ini motor aku punya motor. Aku punya suka dah, bukan kau punya motor, kau tahu tak? Kalau saya yang punya motor ni, dah lama saya humban dalam sungai. Saudara ni nama saya pun pandai bawa motor. Tapi bikinnya saya tak fikir saudara boleh. Saya pun dulu mekanik time je pun. Cuba saya tengok kan. Tengoklah. Ini apa dia? Ini bunyi dia terlalu sangat kuatlah macam motorboat. Pung 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 gitu. Pung 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 gitu. Itu compression dia lah tinggi. Jadi saya nak bunyikan biar pelan sikit. Nak bunyi macam ping 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 gitu sikit. Lagi pelan. Lagi pelan. Nak kasih tak bunyi pun boleh. Ini longgarkan sikit. Ini apa kita ketat sangat tak boleh. Longgar sikit. Ini wayar berserabut banyak saudara. Tak boleh ini macam. Ini mesti ambil dua-dua, kasih jadi satu, shotkan dekat bodi dia. Baru datang api, jadi itu pelak boleh hidup. Ada api. Jadi, ini pun nak. Longgar-longgarkan. Oh, dia pakai exhaust besi rupanya. Ini bukan mekanik, coy. Ini bukan mekanik, kan? Aku tak gantikan dengan exhaust bulu. Nanti, tengok. Oh, dia kuat. Apa dia? Sudah dekat Dua saat. Nanti. Cuba.
bisa ya? Itu kira-kira di atas, atas genteng gitu. Gimana, gimana ceritanya coba? Dahlah, jangan susah hati. Besok pagi kita panggil orang ramai-ramai kasih turun awak di moto ya. Selamat malam. Selamat malam. Cantik mandangin mau keretanya ya. Bang, kenapa tidur kat sini? Ya, kenapa tidur di sini katanya ya? Bang, mana moto abang? Mana moto sikl abang? Apa cuba itu gantung kat situ? Ha, inilah yang ada pelik sekarang. Apa macam pula moto di sana perginya? Aduh. Ya, berapa banyak? Pakai suara cewek gitu ya. Magna datang. Nanti kita lihat. Oh, masuk tiga. Ngapain coba? Ya, sampai di sini dulu videonya ya. Ya itulah dia salah satu film Bujang Lapuk ya. Itu adalah film legendaris, yaitu dari arwah P. Ramli ya, Al-Fatihah buat almarhum P. Ramli. Ya semoga tenang di alam sana ya. Ya kita semua udah tahu P. Ramli itu siapa ya. Yang udah jelas dia pembuat lagu, bahkan pembuat film, dan sekaligus komposer dan sekaligus dia vokalis ya. Yang mana di dalam video-video dia itu bermakna semua ya. Saya lebih suka menonton video-video lucu dari dia, bahkan video-video legendaris Bujang-Bujang Lapuk dulu. Karena di video lawak dia itu, selain di video lawak dia yang kita lihat dan membuat kita terhibur itu, ada juga pelajarannya di dalam videonya, bahkan membawa penghiburan dan membuat suasana itu semakin ramai gitu ya. Bukan hanya penonton dia, bukan hanya seumur-umur Salan gitu, yang bahkan yang udah berumur juga suka menonton video P. Ramli ini gitu, mengagumi P. Ramli gitu, dan membawa harumnya negara satu negara ke negara lainnya gitu. Jadi yang Salan sarankan sekarang ini, kenapa ya? Kenapa setelah P. Ramli sudah tidak ada lagi, kenapa anak cucunya itu dan kenapa arwah P. Ramli ini dibangga-banggakan? Nah, kenapa setelah dia sudah tiada, kenapa dia dibangga-banggakan? Kenapa tidak dari dulu, coy ya? Jadi itu yang membuat Salan itu menjadi bertanya gitu. Ya, Salan juga nggak tahu sejarahnya itu seperti apa ya. Yang jelas P. Ramli ini membuat suasana dan bahkan seluruh dunia mungkin sudah mengetahui beliau ya, walaupun saya tahu Salan sih ya. Tapi semangat itu Salan dengar ada kemiripan P. Ramli. Ada perkataan P. Ramli dahulunya mengatakan, ya saya akan, saya mati, tapi saya akan hidup 1000 tahun lagi gitu. Jadi Salan pernah dengar ada salah satu kembaran dari P. Ramli ini, macam itu betul coy, mirip banget. Itu seperti ini. Nah itu betul mirip banget kan? Macam pinang dibelah dua aja gitu. Masya Allah ya, memang kita hidup di dunia ini mempunyai tujuh kemiripan gitu ya. So sampai di sini dulu video ini. Alhamdulillah Salan terhibur lagi. Terima kasih yang sudah request video ini. Saya Salan Arga di sini untuk mengakhiri video ini. Selamat jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.